Pemirsa, 44 warga Ciracas, Jakarta Timur dievakuasi ke berbagai rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Seluruhnya merupakan klaster keluarga dan dievakuasi secara bertahap. Satu persatu warga naik ke dalam bus sekolah Kamis sore. Mereka akan dievakuasi dari Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur untuk menjalani karantina di RSUD Duren Sawit dan hotel. Sementara 20 keluarga dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. 44 warga Ciracas, Jakarta Timur dievakuasi secara bertahap. Seluruhnya positif COVID-19 dari klaster keluarga. Jadi masing-masing tim surveillance kelurahan itu mengedukasi warga supaya mau melakukan isolasi di fasilitas isolasi mandiri yang disiapkan pemerintah, kemudian menyiapkan reservasi, pemberkasan, baru keberangkatan dilakukan secara bersama-sama di Puskesmas Kecamatan. Warga diimbau agar tetap patuh pada protokol kesehatan dengan disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan menjaga jarak fisik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews, melaporkan.